Jan, lu kenapa sih dari tadi pas di kelas sampai sekarang murung aja, kenapa sih? Ya gitu lah Mat, pusing gua. Mana ibu gua lagi sakit, gua belum bayar kuliah, gimana lagi nih gua, pusing. Terus gua mesti gimana lagi ya Mat, bingung gua, beneran pusing. Sekarang mending kita makan aja, ayo. Lu gak punya duit, Mat. Udah, ntar gue yang traktir, ayo. Ah, gak enak nih sama lu. Yaudah, yuk. Seriusan nih? Iya. Yeah. Jadi gini. Besok kan udah mau ujian, udah harus bayar tuh. Gue paling kalau bisa bantu ya cuma berapa ratus ribu. Gue ada solusi nih. Tapi terserah lu. Mau ikut apa enggak? Nih, gua ada kontak nih yang bisa buat nolong lu. Namanya Kak. Oh iya. Gimana? Maksud lu, gua masih kurang paham apa yang lu maksud. Nomor apa nih maksudnya? Jadi gini, ya lu kan lagi butuh duit. Orang ini pernah nolongin gua. Iya. Jadi pas gua lagi nggak ada duit, gua lagi butuh makan nih sama dia nih, gitu. Dah. Nih. Ini nomornya udah gua simpen di HP lu. Lu cukup nemenin dia aja nanti udah. Ini maksudnya gua nemenin orang ini. Terus gue dapet uang gitu. Iya, cuma nemenin doang. Iya, yang lu. Udah, percaya sama gue. Yaudah, kalau gue hubungin nanti malam, kira-kira gimana? Lebih cepat, lebih baik. Lu bisa jamin kan? Maksudnya kalau misalkan ini berhubungan dengan hal-hal yang di luar logika kita, lu tahu maksud gua kan? Iya, udah gampang. Percayalah sama gua. Nah ini ada makanan. Yuk. Ayo kita makan dulu. Makan dulu. Terima kasih, Mas.